Bulan Ramadan merupakan momentum bagi umat muslim untuk saling berbagi. Seperti yang dilakukan Rumah Makan Rakyat atau RMR Palopo. Setiap hari RMR ramai diserbu masyarakat saat menjelang buka puasa. Selama bulan Ramadan, RMR menyediakan sebanyak 210 bungkus nasi dan es buah untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Pembagian takjil itu dimulai dari pukul 16.30 menit. Saat itu juga masyarakat mulai berdatangan dan memadati tempat antrian yang disediakan relawan RMR Palopo. Bendahara RMR Palopo, Maria, mengatakan takjil yang mereka bagikan itu merupakan hasil sumbangan dari beberapa dermawan yang berasal dari berbagai daerah termasuk Kota Palopo. Selain itu, dia juga mengatakan menu makanan yang mereka sediakan setiap harinya berbeda-beda. Dikatakan Mariam, RMR Palopo melayani siapa saja yang datang mengantri untuk mendapatkan menu buka puasa secara gratis dan tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dapur Umum Palopo. Insya Allah selama Ramadan kita berbagi setiap hari dan hari ini kita berbagi 210 porsi nasi dan 210 gelas untuk takjil buah ya. Jadi insya Allah besok hari Jumat kita akan berbagi bakso. Jadi menunya itu tiap hari itu beda-beda. Semoga bermanfaat untuk orang banyak. Donat itu siapa saja boleh ya bawa. Biasa ada yang bawa itu bahan mentah. Bahkan ada biasa juga dana ya, dia transfer. Bahkan ada dari luar negeri, ada dari luar daerah, selain dari Sulawesi. Kalau orang Palopo rata-rata itu bawa makanan langsung ya, misalnya bahan mentah, kami yang olah ya. Kita mulai start di sini jam 4:30. Iya, gratis semuanya, tanpa ada pungut bayaran. 210 porsi. 210 setiap iya, hari? Iya, selalu lebih. Biasanya kita kan targetnya 200, yeah. Tapi selalunya lebih ya, dan sengaja untuk anak-anak. Seperti di rumit kampung itu saja mereka antri. Datang ya sudah. Tanpa ada syarat apapun itu saja, cukup doakan para donatur, pendiri dapur umum, serta relawan yang terlibat di RMR ini. Pokoknya siapa saja yang butuhkan, kami tidak batasi, siapa saja boleh, selama masih ada ya. Pihaknya juga tidak membatasi masyarakat. Siapa saja yang mau datang dipersilahkan. Biasanya yang paling banyak mengantri itu tukang ojek, petugas kebersihan, dan kuli bangunan. Untuk diketahui, RMR Palopo tidak hanya berbagi makanan gratis di bulan Ramadan saja. Di hari-hari biasa, RMR Palopo juga menyediakan makan siang secara gratis kepada siapapun yang datang. Dari Kota Palopo, reporter Seruya TV, Haswana Sanudin melaporkan.